Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Bunda Wiwi, Bunda Nuraini. Halo sahabat webinar. Bahagia rasanya saya dapat berjumpa dalam acara webinar. Dalam webinar Guru Siana 365. Perkenalkan, saya Arsia, Kepala UTT SD 26 Masemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya memiliki tujuan menulis di Guru Siana adalah untuk melatih kemampuan menulis. Saya memulai menulis pada saat mengikuti pelatihan Sagu-sagu diendrekan pada saat itu menjadi instruktur adalah moderator kita, Bunda Wiwi Kuspitasari. Saat itu, saya mengalami kendala ide, takut salah, memiliki kendala, menulis kalimat susah sekali. Saya tulis, hapus, tulis, hapus lagi, tulis lagi, tapi berkat motivasi instruktur akhirnya saya bisa. Alhamdulillah, dalam jangka sebulan, saya sudah dapat menerbitkan satu buku tunggal perdana berjudul Cita-Cita Sang Guru. Itu cita-cita saya sejak kecil ingin memiliki buku, tapi nanti setelah bertemu dengan media guru, saya cita-cita saya tercapai. Masya Allah. Kemudian, pada tanggal 15 Januari 2020, saya mengikuti tantangan CEO Media Guru, tantangan hari pertama di Guru Siana. Yang saya tulis adalah ide keseharian saya di rumah, di sekolah, bahkan jika tidak ada ide, sementara memasak di dapur, resep masakan menjadi saya tuangkan menjadi tulisan saya. Yang penting, saya harus menulis. Kemudian, di hari ke-15, saya juga mengalami namanya jatuh, tapi tidak mengurangi semangat saya. Di hari ke-15, saya konsisten untuk memulai tulisan dari hari pertama dengan kesibukan saya sehari-hari sebagai kepala sekolah yang padat sekali juga. Sebagai mengurus suami dan anak-anak, saya tetap menulis. Makanya, supaya tid saya tidak terjatuh lagi, saya membuat jadwal. Pokoknya, mulai Bada subuh sampai Bada isya, tulisan saya sudah harus terposting di guru siana dan memastikan tulisan itu berurut tanggalnya. Saya takut lagi mengalami untuk kedua kalinya, kemudian. Masalah jaringan, saya juga pernah mengalami. Terkendala jaringan, saya menulis terlebih dahulu di gawai. Nanti, setelah ada jaringan, baru tulisan saya posting. Terkadang juga, saya meminjam hotspot anak saya atau hotspot teman. Pokoknya, tulisan saya harus terposting sebelum deadline, kemudian. Hasil yang saya rasakan selama saya menulis di Guru Siana adalah saya dapat menambah ilmu dengan membaca tulisan teman di Guru Siana, dan juga menjadi ide bagi saya mengapa teman bisa, saya tidak bisa, dan saya berusaha untuk lebih memperbaiki tulisan saya. Saya juga dapat menjalin silaturahmi dengan banyak penulis di seluruh tanah air saling berbagi, saling menyemangati. Nah, kemudian, capaian saya selama menulis di Guru Siana. Kemarin, saya sudah menulis sampai hari ke-702 tanpa jeda. Dan hari ini, di hari ke-703, insya Allah saya memulai hari pertama. Capaian berikutnya adalah saya sudah memiliki kartu elit 365. Saya sudah memiliki kartu elit 365, memiliki empat buku tunggal dan dua artikel yang telah dimuat di majalah literasi Indonesia dan itu akan saya pergunakan untuk kenaikan pangkat ke C, insya Allah. Kemudian 36 buku antologi hasil lomba menulis dan hasil berkolaborasi dengan media guru dan penulis di Kabupaten Enrekan. Hasil berikutnya saya adalah penggerak literasi dan duta literasi di Kabupaten Enrekan mengajak banyak teman dan keluarga saya untuk menulis. Anak saya sudah memiliki satu buku antologi dan 12 satu buku tunggal dan 12 buku antologi di Sasi Sabu. Dia baru kelas 3 SD loh. Kemudian Bagaimana sahabat webinar? Mari kita taklukkan tantangan guru Siana bersama-sama. Saling menyemangati, saling memotivasi. Saya bisa, Anda pun pasti bisa. Karena satu tulisan lebih baik daripada seribu, sejuta pemikiran. Salamaki, tak pada salama. Terima kasih. Atas fasilitasnya dalam mengikuti webinar ini, eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.